Apakah hukum menyentuh wanita berlapik kain? Hukumnya apa tujuan? Kalau tujuannya yang dibolehkan, maka boleh sentuh. Contoh, memegang perempuan kerana mengangkatnya. Kita nak angkat orang perempuan, nak buat pergi hospital. Boleh? Nah, kita pegang kat baju, kat berlapik. Jangan pegang kat kena kulit dia, haram. Tapi tak boleh pegang pasal dia tak ada baju. Contoh, dia mandi lauk. Dia mandi lauk, faham? Pakai bikini. Faham? Kita lalu patah. Lalu ikut patah. Tak ada orang. Dia pun tergelang. Help me. Help me. Tak. Awet. Cakap luar. Nak mati tu action lagi. Tak kata tolong. Help me. Kita pun tengok. Eh, perempuan tergelang. Boleh tak setuh perempuan? Boleh lah. Ketika darurat. Takkan. Tunggu dah nak balik ambil sama tangan. Boleh setuh. Nak pergi setuh dia nak akak dah lemah. Tengok pakai two piece. Tak. Pakai bra saja dengan seorang dalam cek. Faham lagi? Nak pegang kat ni? Nak pegang kat bra? Tak mungkin jadi batal wuduk ke mana? Boleh tak pegang badang? Boleh tak? Boleh lah macam orang berobat selamat nyawa. Faham lagi? Tengok tujuan. Sebab tu haram dalam keadaan biasa kita pegang orang perempuan. Walaupun berlapik. Tak boleh. Kalau siapa kata halal, pelawak. Kalau kata halal, sedap. Ambil awet, bagi patah, gosok punggung. Jangan gosok kot dalam, kot luar kain. Gosok. Mau. Mari jabatkan. Ha? Eh, berlapik bawah. Faham lagi. Nah, halal ke haram? Haram kita dapat merasai bentuk jasad dia. Kalau kita lapik dengan benda yang tak dapat merasai bentuk jasad, tidak haram. Boleh gosok. Kita suruh awet baring atas pasir, tebu plywood atas belakang. Tebu gosok atas plywood. Rasa tak nikmat? Tak haram? Bodoh namanya. Nah. Soalan seterusnya sikit lagi.